ini Pak, untuk parkir Istiqlal ini sudah dipastikan steril ya Pak ya untuk saat ini? Untuk parkir sendiri Masjid Istiqlal, sebenarnya memang dari awal kan ada rambu larangan parkir, bahwa ini gak boleh parkir, memang steril. Cuman memang kalau ada kegiatan tertentu, biasanya itu ada hari Sabtu, Minggu, dari dalam Istiqlal ada kegiatan apakah itu gosa, apa segala macam, kan memang di sini kantong-kantong parkirnya agak kurang ya, karena mungkin di dalam nggak nampung atau segala macam. Nah, sebenarnya kalau memang ada koordinasi, kami arahkan ada beberapa kantong parkir. Di sini ada di Katedral, di kantor pos, di kantor Kemenag, di lapangan Banteng Timur, Banteng Selatan, itu sudah disiapkan. Cuman memang mungkin masyarakat kita kan maunya praktis gitu, yang dekat, karena dia mau ke sini muter-muter jauh, yang lokasi parkir tersebut ditentukan, ya asal parkir, walaupun itu melanggar, akhirnya terjadi si premanis tersebut dari jubir liarnya meminta tarif yang tidak wajar gitu. Betul. Tapi kalau memang dia masuk lokasi parkir yang sudah ditentukan sih, pasti ada ketentuan tarifnya tersendiri. Berarti bisa dipastikan untuk hari-hari biasa ini bersih ya Pak, tapi untuk hari libur sendiri tidak bisa terkontrol apa gimana Pak? Ya, jadi untuk hari-hari libur, biasanya memang kalau memang ada kegiatan di dalam Istiqlal atau di Katedral segala macam, kalau memang tidak terhibur dari kami untuk menempatkan anggota kan memang berkurang juga, jadi nggak terkontrol itu. Kalau memang ada pemberitahuan dari Istiqlal atau dari Katedralnya, tentu kita bisa arahkan dan kita bisa menempatkan petugas. Oh, artinya kalaupun nanti memang ada acara harus berkoordinasi dulu ya dengan Dishub seperti betul, itu ya? Minimal bersurat lah, karena kan biasanya bludak gitu, bludak karena di dalam mungkin penuh, bisa sampai ke luar jalan-jalan. Tapi untuk PKL sendiri tidak bisa ya Pak ya? Apa itu kewenangan Satpol PP Pak? Nah, kalau untuk sini kawasan steril ya, kalau memang lebih lanjut lagi silakan mungkin berkoordinasi dengan Satpol PP. Berarti ini Dishub akan terus berjaga pas setiap harinya Pak? Setiap hari. Siap. Jangan lupa subscribe ya.